Hai 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 Selebtubers, mempunyai hobi memasak itu pasti menyenangkan ya guys. Selain bisa makan masakan sendiri, tentunya bisa masakin buat orang-orang tersayang di rumah. Apalagi untuk tumbuh kembang si kecil. Makanan yang dimasak langsung di rumah jelas lebih sehat dong. Nah buat Mama Gigi, Mama kekinian yang punya hobi memasak, udah pasti ya selalu masakin makanan untuk Rafathar dan Cipung. Selain memasak untuk anak-anak, Mama Gigi juga rajin banget loh bikin konten memasak di YouTube. Mungkin gak ya Mama Gigi kepikiran untuk bikin sekolah masak biar Mimin ikutan masak gitu. Alhamdulillah sih bisa sempet-sempetin. Jadi biasanya kalau gak sempat juga di rumah ada yang bantu. Tapi ya sebisa mungkin ya kita masak lah. Untuk Rayanza dan Rafathar sendiri, tipikal yang pemilih gak sih nih untuk makanannya sendiri kak? Gigi ya lumayan sih tergantung sih dengan Mama Gigi. Tapi alhamdulillah yang penting pasapan giginya sih. Nah Mama Gigi boleh gak terus kalau misalnya mereka lagi pilih-pilih gitu tuh biasanya bagi mengatasinya juga apa? Dicari, kalau misalnya kita lihat dari makanannya kan kita cari gizinya harus sudah seimbang awalnya. Habis itu nanti apa yang gak habis ya kita kasih di snacknya. Bagi kita tetap bisnis juga kan, maksudnya tadi ada selesai untuk inspirasi bahwa oh ini bisnis nih buat dibikin bisnis segala macamnya, bisnis makanan sendiri gitu kan. Ah nanti Mami Gigi kan sering kan di konten membuat masakan juga, mungkin ada niatan gak sih untuk membikin sekolah masak atau menjadi guru masak? Doain aja doain. Kemarin juga yang mau jadi guru TK akhirnya akan mampir ke itu kan? Hanya lebih bagus kalau masak guru TK.